semuanya, selamat datang di channelnya YouTube Extreme Variasi Mobil. Siang ini kita kedatangan satu unit mobil Terios. Anda bisa lihat ya, ini Terios tahun berapa. Ini kita akan melakukan pengerjaan penggantian roji. Ini karena customer jauh-jauh dari Lumajang atau dari Situbondo merasa kurang terang, terutama di waktu malam hari pas hujan. Kita akan lihat gimana hasilnya mobil ini ya guys ya. Nah ini sinarnya, dia sudah pakai LED tapi sinarnya kemana-mana guys, perhatikan ya. Dia tidak memiliki cut off dan tidak ada rain breakernya. Di satu sisi juga sinarnya juga. Nanti kita akan lihat ya gimana hasilnya mobil ini. Stay tune dulu. Ini lagi on proses pengerjaan, ini pembongkaran bumper. Bongkar semua nanti guys. Nanti tampilannya OEM look, tapi sinarnya jos. Ditunggu dulu ya guys. Jadi semua pengrajin lampu kalau pasang roji selalu harus dihotkan. Ini buka mikanya sama batoknya dibuka, karena proji itu terpanjang di dalam guys, bukan kayak LED tembaknya gitu. Oke. Nah ini projinya pakai produknya Pro 7, tipenya yang terbaru Signature. Cakep nih guys, sinarnya lebar, tebel, fokus, cakep lah istimewa. Nanti kita tunggu reviewnya customer gimana. Oh iya, jangan lupa kalian harus follow Instagram saya ya, supaya kalian tuh tidak ketinggalan di dunia aviasi mobil. Nah ini proji originalnya Terios. Ini originalnya. Nah ini Anda bisa lihat ya, kacanya aja sudah buram guys, mau terang gimana guys. Tuh. Ini originalnya guys. Jadi originalnya ini bisa ditanamkan LED maupun HID, tapi sinarnya ya seperti yang tadi itu, jadi tidak bisa terang. Terus, ya. Ini originalnya. Originalnya kita ganti ke ini guys. Produknya punya Pro 7. Oke, jangan ditutup dulu videonya, nanti kita akan lihat gimana hasilnya ya. Lagi kolaborasi pencahayaan sinar, ini hanya satu yang nyala guys, yang satu masih kosong guys, satu aja sinarnya udah gini guys. Tampilannya OEM look, nggak mau aneh-aneh. Tunggu dulu ya guys. Nah ini udah nyala dua-duanya ya guys. Wow, istimewa guys, belum di setting loh ya. Gimana nanti hasilnya sinar ini ya guys. Yuk. Ya ini sudah selesai penggantian roji. Tampilannya OEM look, gak aneh-aneh tapi sinarnya terang. Blue lens dari produknya Pro 7. Kota demonnya is blue, requestnya customernya. Kita akan lihat sinarnya gimana guys. Nyala. Oh, sinarnya guys. Tuh. Rain breaker LED laser dim, istimewa guys. Pas lepas dim pas. Oke, sekian dulu vlog kali ini untuk pemasangan custom roji billet
mobil Terios. Jangan lupa like, subscribe ke channelnya YouTube Extreme Variasi Mobil, follow Instagram Extreme Variasi Mobil Jember. Thank you.